jadi kali ini tuh aku mau buat sound baru ya teman-teman. Iya dari triplek ya teman-teman. Soalnya ya. Kadit kepingin kayak. Iya biar mirip kayak punya Dimas itu kan udah. Ya. Soalnya kelihatan keren kan gitu. Kalau pakai yang kardus ini mah rasanya kayak ketinggalan zaman ya sih. Iya ya, ya kamu. Gimana? Anunya udah dapat apa namanya soundnya? Udah, soundnya udah ada Dim. Nanti kan tinggal buat rangkaiannya dulu. Oh, oke. Okay. Kita teman-teman kira-kira nanti sound kejadiannya seperti apa? Ikutin terus. Sambil nanti kita bakal kita cobain juga ya kan? Oh iya. Oh iya teman-teman ini kayaknya sih punya aku ya. Udah Dim, punya aku tak garapnya dulu ya. Iya ya, Kak. Siap. Ini punya aku tuh kayaknya mau aku kasih tambahan nih teman-teman. Itu tambahannya di dalamnya mau aku kasih warna biar enggak polosan putih-putih aja gitu loh. Nah, jadi dalamnya aku mau kasih warna ya seadanya aja deh warnanya. Dah. Aku tak ambil cat dulu, nanti kira-kira ada cat apa untuk buat dalam sini, oke? Okay. Ini teman-teman, catnya udah dapat ini. Ini dia ada 4 warna, yaitu oranye, tapi kayaknya kalau oranye sih kita keluarkan aja teman-teman. Soalnya kemarin yang apa, punyanya Kadi itu udah oranye. Ini juga oranye sih. Untuk warna merah kayaknya enggak sih teman-teman. Dan aku nemu warna yang unyu banget yaitu warna biru muda nih. Warnanya seperti ini. Oke langsung kasih kita cat ya. Oh iya teman-teman. Tapi ini teman-teman. Kuasnya enggak ada. Jadi kayaknya aku mau beli dulu deh kuasnya. Habis banget nih punya aku kuasnya. Jadi yang penting kita udah nentuin warnanya. Untuk dalam warnanya biru muda ya. Oke. Nah, teman-teman ikutin terus nanti kira-kira jadinya seperti apa. Soalnya. Adit. Gimana? Udah. Oh, belum nih aku tadi habis beli. Pokoknya sama ini. Beli kuas. Wih, ya udah sana kamu kalau mau ngecat. Ya, bentar Kak. Kamu ngelusain ini. Wih. Ini teman-teman warnanya. Sengaja kita mau unboxing. Aduh. Belum ngecat tadi. Kotor guys, enggak apa-apa. Gini kita congkel. Wih. Waduh. Wah, dimarahin enggak nih? Udah, enggak apa-apa. Enaknya pakai gunting aja, pakai itu susah banget. Nah, kan? Ya jadi nanti soundku tuh warnanya unik gitu ya teman-teman. Kita mulai dengan ini turunin nggak ya? Turunin aja. Turunin apa nggak ya? Kalau turunin nanti ditata lagi, udah wes nggak usah wes. Yang penting kita cat. Masalah kotornya pikirkan. Yang penting ini mulus. Asik, warnanya menyala banget teman-teman di soundku ini. Warnanya lain dari yang lain teman-teman nih. Warnanya tuh. Aduh. Nah, kita proses yang bawah dulu aja, wes. Ini taruhin dulu. Nah, ini teman-teman warnanya. Walah. Ini beneran deh, ini bagus banget warnanya. Pas gitu loh. A few moments later. Ya belum enggak banyakmu. Dim. Ini aja baru jadi satu kotak ya Dim ya. Ya. Udah susah banget loh. Ini aja tadi dibantuin sama Om Pelos. Iyalah Kak, lah kemarin aku itu Mbok Giro enggak susah itu, kamu malah nyepelin aku itu. Terus buat sama ayah. Kan kamu sama ayah, Dim. Kamu kan juga sama Om Pelos. Iya sih. Lah iya. Kamu ngekosnya berapa hari sih, Dim? Itu sampai 2 hari Kak aku selesai. Sampai 2 hari ya? Iya, itu saking ya susahnya Kak. Ini baru satu kotak loh Dim. Udah. Itu sih menurutku sih seminggu lah Kak, seminggu. Pasti seminggu. Iya itu. Ya kali. Tambahin apa lagi ya? Tambahin boxnya lagi tuh Kak, masuk boxnya satu. Bentar Dim, ini masih capek ini loh nambahin box lagi. Oke, oh ya teman-teman. Ini punya aku yang bagian bawah udah mau selesai. Sekarang kita tinggal bagian atas. Ini teman-teman warnanya jadi unyu kan? Asik, unyu banget. Oh iya, Om Pelos tuh punya ini teman-teman. Apa itu Kak? Ya, ini Dim, sound nganggur. Nganggur? Iya. Bener nganggur apa enggak itu? Nganggur ini. Marahin nanti kamu. Enggak, ini beneran nganggur. Tadi kan aku sempat tanya-tanya juga. Oke, wes. Bisa ini Dim, jadi mirip punyamu Dim. Masa? Iya ini toh. Ini kotaknya di sini. Oh iya itu Kak. Oh asik, boleh sih ini, aku pinjam bentar. Lumayan lah mempersingkat waktu juga. Biar iya, bisa langsung battle sama Dimas lagi ya kan. Asik. Om Pelos, aku pinjem ya soalnya ya. Oh, boleh kok Dim. Oke. Oke teman-teman, jadi aku nganu ya pakainya ini ya buat
apa itu mempersingkat waktu juga ya kan, ini udah sore. Nanti kalau misalnya mau buat 2 kotak lagi atau bahkan ini 3 sound yang sama kayak gini itu pasti lama banget teman-teman. Udahlah ini berarti ku lem-lem dulu aja ya biar enak nantinya dipasang. Dim, siap battle gak? Battle lah kak, siap nih. Oke, kalau kamu siap mah aku juga persiapan tadi. Iya. Oke, ini tinggal welcome ya teman-teman ya. Tinggal di teman-teman saja. Ini punya aku udah jadi 100%. Ini jadinya seperti ini. Ntar. Oh iya, yang atas belum teman-teman. Jadi kita selesaiin sekalian. Ya pokoknya nunggu nanti ya teman-teman itu sambil nunggu Kak Adit. Ketian terus nanti kira-kira soalnya punya aku apa punya Kak Adit. Oke. Napa Dim? Tumpah ininya. Wah sayang banget. Sini teman-teman, sini sini sini. Punya aku tuh udah jadi loh. Nah, tada, seperti ini dia bentukan soundku ya teman-teman ya. Ini, ini powernya juga udah ada di sini. Dan sekarang langsung aja kita coba tes. Coba punya muka. Oke, punya muka udah ready. Udah dong, udah ready. Yaudah, spill punya aku dulu. Oke, pak. Ini teman-teman yang deketan biar asik. Oke ya, kita cobain Dim. Gimana? Bentar. Asik kan? Ya kan, bentar. Sekarang punya aku ya. Bentar aku ambil handphone dulu. Wih, keren ya teman-teman ya suaranya ya. Mantep. Oke. Sekarang punya tinggal aku ya kak ya. Tinggal kita jejerin nih Dim sama punya mu Dim. Ah. Wah ini mah udah, apa itu mampu bersaing Dim. Udah ya, bisa kan? Los-losan ini. Oh gak bisa mundur. Ya tuh gak bisa tuh. Bentar. Terlalu berat Dim ini belakangnya. Wah ya karena faktor torque-nya juga ya teman-teman, ini kayak harus dituntun gitu kan. Oke. Walah. Ininya lu Dim sampai gastro lu. Ya kan bentar ini bluetooth-nya namanya apa sih? Bentar kak ya. Oke bentar ini kita pasin dulu ya kan. Oke bisa. Oke Dim langsung tes ya. Oke kak ini. Oke Dim, kalau gitu aku tak nganu ya. Coba OTW dulu Dim. Oke. Asik. Oke ini udah. Waduh. Apa gak? Oke let's oke, go udah. Kita OTW. Asik. Ayo guys. Anak aku bawa aja mis. Okay.
itu, nggak hati-hati. Ini nggak aku ingin. Oh, ah parah sih itu. Kaya nih. Udah menang ya, hari nanti baca deh. Oke. Ya. Ya. Punya Kak Adit masa jengat-jengat. Ngeri. Iya. Itu punya aku, bentar. Punya kamu? Iya, Dim. Oke, oke, oke. Kirain kenapa? Oke, teman-teman. Sekarang langsung aja kita coba tes soundku ini ya. Kalau soundnya Dimas itu kan, wah udah beneran sound asli itu, iya, mah. Iya, tuh. Ini kalau dibattlein pun. Ini kalau dibattlein pun udah kelihatan gitu kan, teman-teman. Siapa yang paling gelegar gitu kan. Kalau gitu, kita review soundku aja ini. Iya, punya kamu dulu, Kak. Oke. Ini loh, Kak, soundmu kamu lurusin. Bentar. Susah, Dim. Dari tadi itu, miring. Itu apa namanya, pernya terlalu empuk gitu ya, teman-teman. Iya. Bentar, Kak. Oke, ini udah lurus ya. Ya, ayo Kak. Oke. Sekarang coba ya. Kita nyalakan mesin. Ya Kak, nyalakan. Bentar, Di. Kita cari yang bass tinggi, Di. Bentar, bentar teman-teman. Kita setting-setting juga ini. Belum ada musiknya, Di. Asik. Oke, volume full. Oke, Kak. Full semua ya. Iya, ayo. Soalnya Kak Adit ya teman-teman ya. Asik. Gue ngeri sih ini sih. Asik. Wah, suaranya jernih ya Dim ya. Iya Kak, jernih ini banget. Udah asik. Wah asik. Bassnya mantep Dim. Iya mantep banget dah bassnya. Bassnya yang bawa pol. Wah, keren keren keren. Kira-kira soalnya Kak Adit kasih nilai berapa teman-teman enaknya komen di bawah ya. Ini sudah pasti enak banget, Dim. Mantap, asik. Dim. Wah, ngeri banget sih ini. Oke, teman-teman. Oke, sekarang punya aku ya, Kak ya. Oke, sekarang kita coba punya Dimas, teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman sound terbaruku? Apakah suaranya udah cukup memuaskan atau gimana teman-teman? Silahkan komen di bawah. Okay. Oke, sekarang kita coba review ini soundnya Dimas. Eh Kakak, sini sini. Ini Dim, ini soundmu ada update apa aja nih Dim? Jelasin dulu toh ke teman-teman. Ini kabelnya pedot. Ini loh, ini toh yang di dalam ini loh. Lihat kan kamu? Oh iya. Iya kan? Oh ini teman-teman kabelnya pedot ini loh. Patah ya ini. Oh, yaudah itu kamu, anu Dim, benerin dulu. Manggil Om Pelos atau gimana gitu. Wah ini coba susah sih. Tolong. Benar-benar aku. Iya, sana kamu minta tolong dulu. Oke, Kak. Oke, mumpung Dimas lagi minta tolong, kita coba review soundnya Dimas ya teman-teman. Oke, ini soundnya Dimas nih, oh ternyata ada penambahan warna teman-teman. Warna biru ya. Dan ini kelihatan kalau ngecatnya agak kesusah ini Dimas ini. Berarti selak pengen tampil berarti ya teman-teman ya. Oke, soundnya Dimas seperti itu. Dan untuk suara, wah ini kita belum tahu sih ya. Nah, kalau yang punya aku ini wah, spek kebut-kebutan teman-teman. Cuman baru jadi ini satu kotak. Yang sisanya ini aku aja ngambil dari punya Om Pelos ya, buat variasi doang. Yaudah lah nih, kita berarti tinggal nungguin Dimas aja ya kan? Biar nyalain musiknya. Wah, kalian gabut kan pasti kan? Ya udah musikan dulu aja gak sih sama aku? Kak. Ya, Om Pelosnya malah pergi, Kak. Gimana? Om Pelosnya malah pergi. Oh, yoh. Ya berarti kita gak bisa nyobain yang ini. Ya gak bisa ini. Wah. Tapi gak apa-apa sih, Kak. Ini kan udah pernah nyala.
Kalau enggak, tadi kan pas waktu jalan ke sini kan udah bunyi itu. Oh iya benar juga ya. Oh iya berarti gini aja teman-teman. Kita dengerin punya aku aja dan kalau teman-teman ada saran buat soundnya Dimas sama soundku silakan komen di bawah teman-teman. Komen di bawah. Sik. Ini mau aku kasih lampu beam yang kecil. Oke, oke sip. Ayo, Kak. Gimana bedilnya? Pas yang bedil-bedil. Pak, ini punya mu buat bedil-bedil enggak jeblok, Kak? Enggak dong. Kalau ini mah spek nyantai di soalnya. Iya. Asik. Asiknya nyanyi. Soalnya bisa nyantai gitu ya. Oh ya teman-teman, kira-kira soalnya Kak Adit dikasih warna apa ya? Silakan komen di bawah teman-teman okay. Buat penilaian soundku juga. Asik. Gitu Dim. Betul-betul. Asik. Asik. Wah mantep Dim. Eh Dim, ya, udah mau udah tambah malam, kita sambil jalan pulang aja gak sih? Udah, nah teman-teman kita sambil jalan pulang ya. Ya kak, udah punya kakak, patah-patah itu mu. Ya kan? Bentar. Sampai patah dong. Dadah teman-teman, terima kasih udah ngikutin di Dim. See you next time. Dadah. Kalau teman-teman ada saran buat sound kita, komen di bawah. Dadah.